saya, perasaan saya ya senang lah Pak, bersyukur kepada Bapak-Bapak mengasih saya uang hadiah. Ya sikit banyaknya saya terima, bersyukur Alhamdulillah Bapak bisa ingat-ingat saya kemari. Tuhan yang gak, saya gak bisa balas, Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang memberikan rezeki Bapak nanti ya Pak. Belum Pak, baru ini lah Bapak, Alhamdulillah. Iya betul saya, gak mau saya noko-noko Pak. Orang udah dapet saya gak pernah. Baru inilah Mbak bersyukur kali kepada Bapak-Bapak ini. Untuk penyaluran BLT Kota Medan ini sudah kita mulai sejak tanggal 15 September kemarin, dan saat ini sebenarnya tinggal sisanya gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari lokasi Kota Medan itu kan sekitar 128.000 sekian dengan nilai sekitar 38 M, dan sampai saat ini sudah tersalur sekitar 127.000 atau 37 M, jadi masih sisa sekitar 4.000-an. Ini yang akan kita sisir melakukan dengan pola door to door gitu ya, karena jadwal utama sudah selesai. Jadi kita akan lakukan door-to-door sampai dengan tanggal 30 September ini, seperti itu. Kita targetkan sebenarnya akhir bulan ini sudah clear ya, 100% ya. Sampai saat ini kan baru sekitar 97,66% gitu ya. Atau mungkin hampir mendekati 98% seperti itu.